Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pers Mahasiswa Raden Intan mengucapkan selamat datang untuk mahasiswa baru UIN Raden Intan Lampung tahun ajaran 2020-2021. Dan selamat menyaksikan tentang video singkat UKM Pers Mahasiswa Raden Intan. UKM Pers Mahasiswa Raden Intan Lampung atau UKM Pers Mah Raden Intan adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa yang ada di UIN Raden Intan Lampung. UKM yang telah berdiri sejak tahun 1970 ini merupakan UKM yang bergelut dalam bidang jurnalistik dan penerbitan. Beberapa karya yang sudah dihasilkan diantaranya Surat Kabar Mahasiswa Raden Intan, Buletin Fabula, Majalah Renaissance, serta karya jurnalistik lainnya yang diunggah di website resmi UKM Pers Mah Raden Intan. Sebagai UKM yang mewadahi reporter kampus, UKM Pers Mah Raden Intan memiliki visi yaitu mewujudkan pers mahasiswa sebagai pilar demokrasi untuk mengontrol arah gerak dinamika kehidupan masyarakat kampus di UIN Raden Intan Lampung. Sebagai reporter kampus, ada beberapa kegiatan yang dikerjakan, diantaranya yang pertama liputan, yaitu mencari berita dan informasi yang valid. Yang kedua, live report, meliput berita secara langsung. Yang ketiga, wawancara kepada narasumber. Yang keempat, menulis berita. Yang kelima, share ke media sosial. Dan yang terakhir, media cetak. UKM Pers Mah Raden Intan memiliki program kaderisasi diantaranya pengkaderan atau magang, pelatihan jurnalistik mahasiswa tingkat dasar atau PJMTD, pelatihan jurnalistik mahasiswa tingkat menengah atau PJMTM, pelatihan jurnalistik mahasiswa tingkat lanjut atau PJMTL, dan pelatihan jurnalistik mahasiswa tingkat nasional atau PJMTN. Beberapa prestasi yang pernah diraih yaitu juara 1 Akademi Jurnalis Jurai.co tahun 2018, juara 2 Akademi Jurnalis Jurai.co tahun 2017, juara 1 Lomba Puisi Seprovinsi Lampung tahun 2018, juara 1 Lomba Artikel Nasional tahun 2017, juara 2 Opini Nasional tahun 2018, juara 1 Grafiti Nasional tahun 2017, juara 2 Fotografi tahun 2017, juara 1 Buletin Terbaik tahun 2017. UKM Pers Mahasiswa Raden Intan, Garda Idealisme Mahasiswa. Mau tahu lebih lanjut tentang UKM Pers Mahasiswa Raden Intan? Mulai jam 10.